بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخوتي أرشدني أرشدكم الله سلام جمع أحسن الصبح من رحمة الله سبحانه وتعالى مسجد الجلية الحمد لله kita haturkan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah nikmatul iman dan Islam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada pagi kali ini kita akan membahas beberapa waqafat, beberapa perenungan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, atau tepatnya terhadap surat Allah, surat yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kahfi. Terkait dengan surat Al-Kahfi, maka ada beberapa hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Hadis yang pertama adalah man qara'a surat Al-Kahfi yaum al-jum'ah atau laylat al-jum'ah adha'a lahu min nuri ma bayna jum'atayn. Ini salah satu hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi, yang mungkin hadis ini sering kita dengar dan sering kita membacanya. Yaitu apa? Man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka adha'a lahu, maka Allah akan terangkan baginya cahaya, min nur, ya, cahaya, ma baina jum'atain, antara dua Jumat. Maka ini adalah salah satu keutamaan surat Al-Kahfi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan berikutnya dalam surat Al-Kahfi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ashru ayatin min suratil kahfi, asamahullahu min fitnatid dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka Allah akan jaga dirinya dari fitnah Dajjal. Adapun terkait dengan sebab turunnya surat Al-Kahfi, perlu kita ketahui bahwa surat Al-Kahfi ini merupakan adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama membagikan dua fase turunnya Al-Qur'an. Yang pertama adalah fase Makkiyah, yaitu ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ayat tersebut tidak turun di Mekah. Kan ada kala meskipun nama dinamai Makkiyah, tapi ya, misalnya ayat yang turun ketika Nabi berada di Taif, atau ayat yang turun ketika Nabi tidak berada di kota Mekah. Kemudian apa yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah itu disebut dengan ayat Madaniyah, meskipun ayat tersebut turun di kota Mekah. Yaitu misalnya ketika ayat surat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati itu turun pada Haji Wada. Dan tempatnya di mana? Di kota Mekah. Namun oleh para ulama tidak dinamakan ayat Makkiyah, namun dinamakan ayat Madaniyah karena turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat Al-Kahfi, ya, itu adalah surat Makkiyah, dan para ulama mengatakan hadhihi surah minal itaqil awal.
Surat Al-Kahfi ini adalah Al-Itaqil Uwal. Para ulama itu menyebutnya adalah di antara surat yang pertama-tama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu ada rangkaian surat ada rangkaian surat Al-Alaq, ada surat Al-Mudaththir, ada surat Al-Muzammil, ya. Maka surat Al-Kahfi ini termasuk dalam diturunkan dalam rangkaian, ya, Al-Itaqil Uwal, ayat surat-surat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan kisah kemudian karena ini adalah surat-surat Makkiyah, surat-surat yang termasuk pertama kali turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara ciri khas surat-surat Makkiyah itu adalah apa? Menekankan tentang tauhid. Fokus kepada penanaman keimanan. Tidak berfokus kepada pensyariatan, syariat, tasyri', namun fokus kepada penanaman iman dan penanaman tauhid. Sedangkan surat-surat Madinah, surat-surat Madaniyah yang turun setelah hijrah itu nanti banyak berbicara tentang apa? Tentang hukum, banyak berbicara tentang Yahudi, ya. Banyak berbicara tentang hukum-hukum jihad. Nah, itu surat di antara kekhususan surat-surat Madaniyah. Adapun Makkiyah banyak berbicara tentang perkara-perkara tauhid. Dan surat Al-Kahfi salah satu di antara surat yang menanamkan tauhid kepada orang-orang beriman. Karena dia termasuk dalam silsilah, dalam rangkaian surat-surat Makkiyah. Bagaimana kisah turunnya surat Al-Kahfi ini? Disebutkan bahwa orang di awal-awal Islam, orang-orang musyrikin Quraisy, maka mereka ketika melihat ada orang-orang yang memeluk ajarannya Nabi Muhammad, menerima wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka apa? Mereka mengutus dua orang dari kalangan mereka untuk bertanya kepada Yahudi Madinah. Karena apa? Karena kelompok Yahudi yang terdekat dengan mereka adalah Yahudi Madinah ketika itu. Kenapa mereka bertanya kepada Yahudi Madinah? Karena mereka tahu bahwa Yahudi Madinah ini adalah kelompok yang paling dekat dengan wahyu. Kelompok yang paling dekat dengan wahyu. Yaitu Taurat, Injil, wahyu terakhir itu mereka tahu. Setidaknya apa? Mereka mengenal tentang bagaimana tanda-tanda, ciri-ciri Nabi yang akan turun di akhir zaman. Maka kemudian orang-orang, sedangkan musyrikin Quraisy, ya, Nabi terakhir yang diturunkan kepada mereka sebelum Nabi Muhammad itu hanya Nabiullah Ismail. Jauh lah periode, apa namanya, jarak mereka dengan Nabi itu jauh. Sedangkan Yahudi, ya, jarak mereka dengan Nabi itu apa? Itu amat sangat dekat. Maka orang-orang musyrikin Quraisy itu bertanya kepada apa? Kepada Yahudi Madinah. Yang mana mereka, Yahudi Madinah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana pengenalan mereka terhadap nabi terakhir, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka dapat mengenali nabi tersebut sebagaimana apa? Mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi kecil kemungkinan salahnya orang-orang Yahudi Madinah ini mengenali atau mengidentifikasi nabi terakhir. Namun karena tadi hasad yang ada pada diri mereka, yaitu nabi terakhir tidak turun dari kalangan Yahudi, tidak turun dari kalangan Bani Israel, inilah yang membuat mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal sebelum turunnya Nabi Muhammad, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Yahudi Madinah ini berkoar-koar kepada Arab Madinah ketika itu, yaitu yang dihuni oleh kabilah
Aus dan Khazraj. Mereka berkor-kor. Nanti, ya, kalau turun Nabi akhir zaman, kalau sudah diutus Nabi akhir zaman, kami akan beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian yang berbuat syirik. Itu kor-kornya Yahudi Madinah ketika sebelum Nabi Muhammad diutus. Namun ketika Nabi Muhammad diutus dan kita tahu kisahnya seperti apa, justru apa? Aus dan Khazraj lah yang menjadi, ya, pembantu, menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Yahudi Madinah lah yang menjadi pengkhianat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya pengkhianat risalah, tapi juga mereka pengkhianat perjanjian yang mereka bikin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada kisah bagaimana orang-orang Quraisy mengutus dua orang untuk bertanya kepada Yahudi Madinah tentang ini, bagaimana ini, apakah orang ini Muhammad ini nabi atau tidak. Maka atas saran dari ulama-ulamanya Yahudi Madinah ketika itu, maka ulama Yahudi Madinah tanyakan, meminta menanyakan kepada Nabi Muhammad tiga hal. Tanyakan kepada dirinya itu tiga hal. Kalau dia bisa menjawab, maka dia nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia adalah pendusta. Tanyakan kepadanya tentang sekelompok orang, sekelompok pemuda yang beriman dan melarikan diri ke dalam gua. Tanyakan kepadanya tentang seseorang yang melakukan perjalanan ke timur dan barat. Dan tanyakan kepadanya tentang ruh. Maka ini tiga pertanyaan yang ditanyakan, yang atas saran dari Yahudi Madinah ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, maka Nabi mengatakan, "Ghadan atikum bil jawab." Besok akan saya jawab. Sampai datang hari berikutnya, jawaban tidak kunjung datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berjanji lagi, "Ghadan atika bil jawab." Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tidak kunjung datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kunjung menurunkan wahyu terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy mulai menyebarkan isu ini, Muhammad ini hanya pendusta. Ya. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang kemudian baru beriman kepada Nabi juga sudah mulai goyang. Wah, ternyata Nabi enggak bisa menjawab dan lain sebagainya. Sampai disebutkan dalam riwayat ada yang mengatakan, ya, 15 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunggu jawabannya. Ada juga yang mengatakan sampai 30 hari, itu kalau lebih 1 bulan Nabi menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menterbiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan, kondisi amat sangat mendesak. Allah, Nabi membutuhkan jawaban pertanyaan. Namun ada kurang adab dari Nabi Muhammad SAW dalam memberikan jawaban. Yaitu apa? Ketika Nabi mengatakan ghadan, ketika Nabi mengatakan besok, maka Nabi tidak menyambungnya dengan ucapan insya Allah. Maka Allah ingin menterbiah Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa kemudian jawaban itu ditangguhkan sampai 15 hari, sampai sebulan? Karena Allah ingin mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW suatu konsep tauhid, yaitu apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah engkau katakan terhadap sesuatu, saya akan melakukannya besok, saya akan menjawabnya besok, kecuali engkau ikuti dengan perkataan illa ayyasha Allah, kecuali hal tersebut Allah kehendaki. Maka Allah ingin menterbiah Nabi dengan hal ini, bahwa apapun yang terjadi,
apapun yang dilakukan oleh manusia di hari yang akan datang maupun hari ini dan hari sebelumnya, itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiah nabi pada kondisi yang betul-betul nabi amat sangat membutuhkan, bahkan mulas sampai gonjang-ganjing ya. Orang-orang musyrikin Quraisy sudah mulai menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan yang macam-macam, pendusta dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jawaban ya, tak kunjung kemudian Allah turunkan. Cuman kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mementingkan mentarbiah Nabi Muhammad SAW dengan mengakhirkan jawabannya dengan tadi, dengan adanya membangun kesadaran kepada nabi bahwa apa yang akan terjadi esok hari itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah apa? Dan ini adalah salah satu prinsip tauhid kita, beriman kepada qada dan qadar, bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari apa? Bagian dari kesempurnaan tawakal. Bagian dari kesempurnaan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika misalnya kita sudah merencanakan sesuatu, kita sudah persiapkan segalanya dalam hitungan manusia, ini sudah nih, sudah tidak ada lagi penghalang untuk kita melakukan hal tersebut besok. Sudah tidak ada masalah bagi kita untuk melakukannya tuh esok hari misalnya. Melakukan apa yang kita rencanakan. Namun jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan rencana-rencana yang kita buat. Jangan sampai kita tertipu dengan kemampuan-kemampuan kita dalam merancang sesuatu. Jangan sampai. Karena tadi illa ayyasha Allah. Kita harus pastikan, kita harus sandarkan apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan itu apa? Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu rangkaian doanya, beliau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyandarkan segala sesuatu kepada diri beliau. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Salah satu doa Nabi Muhammad SAW. Janganlah engkau sandarkan, janganlah engkau sandarkan diriku kepada jiwaku. Tarfata 'ain, meskipun sekejap. Namun terkadang manusia kadang karena ilmunya, karena sedikit ilmu yang mereka miliki dan lain sebagainya, itu kadang dalam ucapannya seolah-olah mereka sudah mendahului ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena saking yakinnya dan lain sebagainya, menjadi tertipu dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi apa? Menjadi qadariyah. Menjadi qadariyah. Orang-orang yang meyakini bahwa apa? Bahwa apa yang terjadi itu terjadi karena apa? Karena usaha maksimal mereka tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan qadariyah. Dan keyakinan qadariyah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kita meyakini takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Memiliki 4 tahapan. Jadi kalau kita beriman kepada takdir yang Allah tetapkan, qada dan qadar, itu meliputi iman terhadap 4 hal. Ya. Meliputi bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis takdir ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka kita yakini itu. Kemudian yang kedua adalah ya. Pertama, kita yakini bahwa Allah mengetahui takdir
apa yang terjadi di alam semesta sebelum apa? Sebelum apapun itu terjadi, itu ilmu. Kita meyakini ilmunya Allah. Kemudian yang kedua adalah kita yakini bahwa Allah mencatat, menulisnya di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan bumi, langit dan bumi. Kemudian yang ketiga adalah kita yakini bahwa hal tersebut terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita yakini bahwa hal tersebut terjadi ya karena Allah lah yang menciptakan hal tersebut. Jadi empat. Ini adalah apa? Rangka, ini empat hal yang harus kita yakini ketika kita meyakini takdir. Orang-orang Qadariyah, orang-orang yang tidak percaya akan takdir yang Allah tetapkan, itu ada di antara mereka yang meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ini kufur. Para ulama menjelaskannya ini termasuk kufur. Jadi kalau ada orang meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kufur. Karena dia menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dia meyakini bahwa ilmu Allah, dia meyakini bahwa Allah menulis rizki, dia menulis takdir, dia meyakini bahwa Allah lah yang berkehendak, namun dia tidak meyakini bahwa apa? Bahwa Allah lah yang menciptakan. Nah, ini oleh para ulama ya disampaikan bahwa mereka tidak sampai kufur. Tapi meskipun ini adalah kebid'ahan dalam masalah akidah yang amat sangat parah. Nah, ini kelompok namanya kelompok Qadariyah. Kenapa mereka berkeyakinan Allah tidak menciptakan semua yang terjadi dalam semesta? Mereka menggunakan akal mereka dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwa apa yang jadi gini, apa yang terjadi di alam semesta ini itu kan baik atau buruk dalam kacamata manusia. Kalau itu baik, maka mereka sandarkan kepada Allah. Kalau itu buruk, maka mereka mengatakan tidak mungkin Allah menciptakan keburukan. Ini mereka dengan akal mereka berpikir seperti itu. Padahal dengan berpikir seperti itu, mereka menetapkan bahwa ada kejadian di alam semesta ini yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Justru ini mengurangi ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak-bapak ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tarbiyah yang Allah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengucapkan insyaallah dalam rencana-rencana kita. Mengucapkan insyaallah dalam janji-janji kita. Ini adalah apa? Bukan bentuk kita untuk tidak melaksanakan janji kita, bukan. Namun apa? Namun adalah bagaimana bentuk penyandaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang melakukan hal yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan ucapan insyaallah ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk tidak menepati janji. Mereka jadikan ucapan insyaallah ini sebagai alat untuk mengingkari janji yang mereka bikin. Ini tentunya bagian yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berjanji dan kita ucapkan insyaallah, bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ada upaya maksimal dari diri kita untuk menunaikan janji tersebut. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah tarbiyah yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah turun surat Al-Kahfi
yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, kemudian juga menceritakan kisahnya Dzulqarnain yang ditanyakan tadi, dan kemudian pertanyaan ketiga dijawab dalam surat lain, surat Al-Isra. Yaitu apa? Tentang apa itu ruh? Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi tiga jawaban ini sudah dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kufur tetap kufur, yang iman tetap iman. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang tabiat kekufuran itu seperti itu. Mereka ya, menyampaikan syubhat-syubhat yang membuat orang-orang beriman ragu akan akidahnya. Namun ketika syubhat tadi setelah dijawab, ketika kemudian syubhat tadi dijawab oleh wahyu, mereka juga tidak kunjung beriman. Ketika seperti apa? Seperti kisah Bani Israel yang mengatakan, yang meminta kepada Nabi Allah untuk apa? Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya. Turunkanlah kepada kami apa? Ma'idatan minas sama. Hidangan yang turun dari langit. Ketika sudah diturunkan hidangan dari langit, mereka juga tidak kunjung beriman. Atau kemudian arinallaha jahra, permintaan ya Bani Israel kepada siapa? Kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, tolong tampakkan wujud Allah itu di hadapan kami. Ketika Allah menampakkan wujudnya dengan menandakan dengan munculnya suara petir yang amat sangat dahsyat yang membuat mereka pingsan, ketika mereka telah sadar, mereka juga tidak kunjung beriman. Jadi ini tabiat kekufuran. Ya. Terkadang pertanyaan-pertanyaan mereka, permintaan-permintaan mereka bukan untuk memantik keimanan dalam hati mereka, tidak. Tapi mereka tujukan apa? Untuk membuat orang-orang yang telah beriman ragu akan keimanannya. Karena apa? Karena ketika pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab, mereka juga tidak kunjung beriman. Dan ini buktinya. Pembesar-pembesar Quraisy yang kemudian bertanya kepada Nabi tentang tiga hal ini tadi, ketika juga dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tak kunjung membuat mereka beriman. Ya. Kemudian surat Al-Kahfi ini tadi di awal kita sampaikan di antara keutamaan surat Al-Kahfi, barang siapa man hafizah, barang siapa yang menghafal. Ya. Hafizah ini bisa berarti menghafal, bisa berarti menjaga dalam pemaknaan yang lebih luas. Itu tidak hanya menghafal dalam artian menghafal ayatnya, namun kemudian apa, membacanya, kemudian memahami maknanya, kemudian apa, merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka Allah akan jaga dirinya dari fitnah dajjal. Dan surah Al-Kahfi itu berisi tentang 4 kisah yang 4 kisah dan masing-masing ya dari 4 kisah ini melambangkan fitnah, melambangkan ujian. Yang mana ujian tersebut, fitnah, 4 fitnah ini semuanya dibawa oleh dajjal. Maka jangan sampai di antara doa kita seharusnya adalah apa? Kita doa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Ya. Dalam doa, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca setelah tasyahud akhir, ya. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil ya. Min azabin fil qabr wa azabin jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini empat hal yang oleh Nabi kita diminta berlindung kepadanya, ya, dan disyariatkan kita baca setelah kita membaca tasyahud akhir. Doa agar kita terhindar dari azab jahannam,
kemudian fitnah kubur, azab kubur, kemudian fitnah ujian ketika kita hidup dan ketika kita mati, kemudian yang keempatlah fitnahnya dajjal. Ya. Maka fitnah dajjal itu sesuatu yang harus kita berdoa untuk kita hindari. Jangan kemudian kita merasa jumawa, ya, atau kemudian kita penasaran dajjal itu seperti apa, ya. Kemudian lantas kita berharap bertemu dengan dajjal, tidak. Ya. Karena fitnahnya besar. Maka harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Karena tidaklah orang beriman bertemu dengan dajjal kecuali apa? Kecuali akan terfitnah. Ya. Ya jangankan kita melihat fitnah dajjal nanti di akhir zaman yang disebutkan memiliki berbagai macam kemampuan-kemampuan luar biasa. Ya. Misalnya saja kita melihat, ya, melihat atau mungkin misalnya nih, yang jelas-jelas orang kafir misalnya, kita melihat argumentasinya Rocky Gerung saja misalnya, ya kan kita, ya, kita terpana, ya kan, ini bagus dan lain sebagainya, ya padahal jelas dia orang kafir nih, ya. Itu baru apa argumentasinya ya manusia normal. Kadang apa kita terfitnah dalam artian seolah-olah kemudian kita membenarkan apa, mungkin apa yang dia katakan itu benar dan lain sebagainya, tapi kan dia berada di atas akidah yang rusak, ya. Nah, maksud saya kadang kita melihat orang, ya, memiliki kemampuan penjelasan yang demikian rupa, itu kadang kita sudah terpukau dan terpana, ya. Sampai kemudian kadang kita kehilangan kemampuan untuk menfilter, kemampuan untuk menyaring apa yang dia sampaikan. Ini baru apa? Baru manusia. Belum lagi dajjal, itu maksud saya. Bahwa ya, fitnah dajjal ini akan amat sangat dahsyat. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan nabi-nabi tersebut mengingatkan umatnya tentang fitnahnya dajjal. Ya. Ini menandakan dahsyatnya fitnah dajjal. Kemudian kita kembali lagi bahwa empat kisah yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, keempat ini itu mengandung apa? Pelajaran atau mengandung empat macam fitnah yang dibawa oleh dajjal. Maka kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah para pemuda yang masuk ke dalam gua atau para pemuda penghuni gua. Ada berbagai macam riwayat terhadap pemuda-pemuda ini. Siapa mereka dan kapan mereka hidup dan apa kisah mereka? Ya, setidaknya ya saya akan menyampaikan dua riwayat terkait dengan siapa Ashabul Kahfi ini. Riwayat yang pertama, Ashabul Kahfi ini adalah bagian dari Al-Hawariyun. Jadi murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam itu terbagi menjadi tiga setelah Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Ya. Atau setelah kejadian Nabi Isa diangkat. Ya. Maka apa? Maka ada tiga orang, tiga kelompok dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kelompok yang pertama, mereka adalah yang murtad. Ya, mereka yang murtad, kemudian apa? Mengingkari ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok yang pertama. Ya. Kelompok yang kedua adalah mereka yang berhasil dibunuh karena mempertahankan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang berhasil melarikan diri.
Ya. Dan kelompok yang berhasil melarikan diri inilah, ya, dalam salah satu riwayat mereka ini mereka inilah Ashabul Kahfi. Karena apa? Karena kisahnya ketika mereka sampai, ya, mereka melarikan diri, ya, mereka akan memasuki sebuah daerah, sebuah kota. Dan kota-kota zaman dahulu, ya, itu tidak seperti kota-kota zaman sekarang yang kalau apa namanya, ini sekitar di Jakarta, Bekasi, langsung. Kalau kota-kota zaman dahulu, ini satu kota, ya, ada pasarnya, ada pemukimannya. Kemudian apa? Kemudian, ya, jalan, ya, tempat tidak berpenghuni, baru sekian ratus kilometer lagi baru ada apa? Baru ada kota. Ya. Dan mereka ketika akan memasuki kota, zaman itu sudah apa? Terjadi kesyirikan bahwa mereka tidak boleh memasuki kota sampai apa? Sampai mereka, ya, sujud dan beribadah kepada berhala yang dimiliki oleh kota tersebut. Karena mereka beriman, mereka tidak mau. Akhirnya apa? Mereka tertahan di luar kota. Lantas di luar kota apa mereka lakukan? Mereka, ya, membuat seperti kayak semacam tempat untuk mandi. Yang kemudian apa namanya? Yang kemudian orang-orang kota kalau mereka mau mandi, mereka pergi ke situ dan membayar. Dan mereka memisahkan antara tempat laki-laki dan tempat perempuan. Sampai kemudian ada anak dari salah seorang keluarga kerajaan yang dia, ya, keluar, ya, untuk kemudian mandi dan dia membawa seorang perempuan. Dikatakan ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Namun apa? Namun keluarga atau anak dari kerajaan itu tadi itu tidak mau. Ya, dengan kasarnya dia kemudian apa memaksa dia untuk mandi berdua bersama perempuan tadi. Maka salah satu dari, ya, dari orang-orang yang beriman tadi, Hawariyun itu tadi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan azab kepada orang ini. Maka betul Allah timpakan azab sehingga dia meninggal ketika berada di tempat pemandian tersebut. Hal ini sampai kepada, ya, kepada raja, sampai kepada keluarga kerajaan, bahwa apa, bahwa di luar sana, di luar kota itu ada sekelompok orang yang tadi mereka tidak mau sujud, mereka kemudian juga berdoa, mereka kemudian apa tadi memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Maka apa, maka mereka, kabar ini sampai kepada keluarga kerajaan dan kemudian kerajaan memerintahkan orang, memerintahkan pasukannya untuk memburu orang-orang ini. Ya, ya, orang-orang ini, nah, karena mereka diburu, akhirnya mereka apa? Pergi menyelamatkan keimanan. Ya, ini adalah salah satu riwayat tentang apa? Tentang siapa Ashabul Kahfi. Ya, ini adalah salah satu riwayat tentang siapa Ashabul Kahfi. Mereka dikejar. Ya, kemudian setelah mereka dikejar, mereka tadi, mereka mendapati tempat persembunyian adalah gua, ya, yang kemudian mereka apa namanya berdiam diri di gua tersebut sampai kemudian tadi kisah yang sudah sangat masyhur. Ya. Ini riwayat pertama tentang apa? Tentang siapa Ashabul Kahfi. Kemudian riwayat yang kedua adalah sekelompok pemuda yang mana mereka ini adalah anak dari orang-orang kaya di kerajaan. Jadi mereka ini adalah anak dari orang-orang kaya dan masa tersebutlah masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa di mana ajaran Nabi sebelumnya itu sudah mulai pudar. Kemudian apa? Kemudian tidak ada nabi yang diutus sebagai pembaharu. Ini masa fatrah, yaitu antara periodenya Nabi Isa alaihissalam dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika itu ya, tersebar kesyirikan. Ketika itu tersebar kesyirikan. Memang mereka beragama Nasrani, namun kemudian apa? Nasrani yang sudah tercampuri dengan pikiran-pikiran ideologi-ideologi paganisme. Ya. Maka ada beberapa orang dari anak orang-orang kaya atau anak keluarga-keluarga kerajaan yang mereka karena fitrahnya Allah tuntun untuk beriman. Ya. Mereka mengingkari peribadatan-peribadatan penyembahan-penyembahan berhala yang telah Allah penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Dan ini sebagaimana juga fitrah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi meskipun belum turun wahyu kepada beliau, namun apa? Namun sejak kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyembah berhala. Begitu juga fitrah ya yang Allah berikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di antara sahabat yang tidak pernah menyembah berhala itulah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu oleh bapaknya itu dikurung, enggak boleh main, enggak boleh ngapa-ngapain, disuruh apa? Menyembah berhala. Maka tauhid itu adalah fitrah. Ya. Dalam sebuah hadis, ya. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, khalaq tu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Ya. Aku menciptakan ya, hambaku tu hunafa. Hunafa itu maknanya dalam tauhid yang lurus. Fajtalathum syayatin. Lantas kemudian mereka dibelokkan dan disesatkan oleh apa? Oleh setan. Maka kalau ada anak kecil yang lahir yang kemudian tidak ada sama sekali pengaruh dari luar, maka apa? Maka bisa dipastikan anak ini akan tumbuh di atas tauhid. Ya. Karena tauhid itu adalah fitrah. Karena tauhid ini adalah apa? Adalah fitrah yang Allah ya, berikan ada dalam setiap ya, setiap jiwa manusia. Ya. Tauhid ini fitrah. Maka sebagaimana tadi? Ya, sebagaimana kita kembali kepada kisah Ashabul Kahfi ini tadi, sekelompok orang yang kemudian ketika ada peribadatan, ketika ada hari raya yang mereka menyembah berhala, maka apa yang mereka lakukan? Orang-orang ini tadi, ya, pemuda-pemuda ini tadi, mereka keluar kota. Ya, mereka tidak saling kenal sebelumnya, kemudian mereka keluar kota, ya. Kemudian bertemu mereka di luar kota. Maka mereka saling bertanya. Apa yang membuat kamu keluar kota? Apa yang membuat mereka saling bertanya? Ya. Ternyata apa? Sama. Masing-masing di antara mereka memiliki alasan yang sama. Yaitu mereka mengingkari peribadatan berhala yang dilakukan oleh orang yang berada dalam kota. Berapa jumlah mereka? Ya. Jumlah mereka sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'addatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ya, kisah mereka, ada yang mengatakan mereka keempat adalah anjing mereka. Kisah mereka, mereka berjumlah 5 orang yang 6 adalah anjing mereka. Atau kisah mereka, mereka adalah 7 orang yang ke-8 adalah anjing mereka. Para ulama dari sini menyimpulkan bahwa jumlah yang benar adalah apa? Jumlah 7 yang ke-8-nya anjing mereka. Kenapa? Perhatikan.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayaquluna, mereka akan mengatakan, bangkit dan mereka berdoa, Rabbuna Rabbus Samawat. Kalau kita mengatakan tersebut atau kalau kita berdoa, kalau kita berdoa kepada selain Allah, maka kami telah ya, berkata dengan perkataan yang dusta. Jadi ini fityatun. Perhatikan, bahasa Al-Quran adalah fityatun. Mereka ini adalah anak-anak muda. Ya, maka ini juga menjadi apa namanya? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi muda kita. Ya, fityatun. Mereka adalah fityatun. Orang-orang anak-anak muda aman kepada Rabb. Wazidnahum huda, dan kami tambah petunjuk mereka. Ini penting. Perhatikan juga. Nabi Musa alaihissalam, ya. Ini mengisyaratkan bahwa mereka ini umur yang masih muda. Umur yang kemudian umur muda inilah umur yang kemudian apa? Seorang itu berada pada puncaknya. Kalau dia baik, maka dia akan berada pada puncak kebaikan. Kalau dia buruk, maka dia akan berada pada puncak keburukan. Ya, maka ini penting pada kita untuk perhatian juga terhadap apa? Terhadap ya, anak-anak muda kita. Ya. Kalau kemudian kita perhatikan perhatian terhadap anak-anak muda ini, anak-anak muda kita, ya. Yang kemudian anak-anak muda tadi mengisi masjid kita, meramaikan masjid kita, kita, ya, apa namanya, regenerasi di masyarakat tersebut itu apa? Itu berlangsung dengan baik. Saya
ada salah seorang Syekh Bajabir namanya. Jadi suatu ketika Syekh Bajabir ini beliau ngisi kajian, ya, ngisi kajian. Kemudian di masjid tersebut ada anak-anak kecil rame dan lain sebagainya. Orang-orang ikut kajian, ya, mendiamkan anak-anak kecil ini atau menyuruh main di luar dan lain sebagainya. Sama Syekh Bajabir ini dikatakan, udah biarin, ya, insya Allah mereka tidak mengganggu kita. Ributnya mereka di masjid, ya, itu lebih baik daripada mereka ributnya mereka di luar. Karena ributnya mereka di masjid itu masih bisa kita kontrol, ya. Sedangkan kalau mereka sudah di luar, sudah, ya, kita sudah nggak tahu lagi. Maka juga penting juga kita mempersiapkan fityah, mempersiapkan anak-anak muda ini kita, mempersiapkan anak-anak muda kita dengan apa? Ya. Jadi kalau dalam fikih itu para ulama menjelaskan, ya. Jadi anak-anak itu ketika umur 7 tahun, ya, sebagaimana umur mereka diajarkan sholat, umur mereka diperintahkan untuk sholat, maka pada umur tersebut jugalah, ya, mereka harus sudah dikenalkan dengan kewajiban-kewajiban agama yang besar. Seperti sholat, kalau perempuan itu memakai jilbab, meskipun dia belum balik kalau perempuan, ya. Kemudian kewajiban berpuasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kasih tahu mereka tentang riba misalnya, kasih tahu tentang mereka tentang jual beli yang tidak diperbolehkan, ya. Maknanya hal-hal yang menjadi bekal ilmu wajib seorang muslim. Kemudian juga kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada nabinya dan lain sebagainya. Ini upaya kita untuk Untuk mengkondisikan anak-anak, ya, anak-anak muda kita jangan sampai tadi, ya, ketika mereka beranjak dewasa, mereka beranjak, ya, balik dan lain sebagainya, ya, mereka tidak mengenal, ya, kewajiban-kewajiban agama ini tadi. Ya. Maka ini penting bagi kita untuk fokus juga kepada pemuda-pemuda kita, kepada remaja-remaja kita. Maka ini adalah kisahnya Ashabul Kahfi. Perhatikan, ya. Ashabul Kahfi, ya, di antara doa mereka Di antara doa mereka adalah faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami rahmat. Dan apa ini rahmat? Rahmat yang dimaksud di sini adalah Adalah tetap bertahan di atas keimanan. Meskipun tadi mereka tinggal dan hidup di dalam gua. Gua, ya, itu gelap, mencekam. Siapa tahu ada binatang berbisa dan binatang buas di sana. Ini tabiat gua. Namun, ya, mereka Ashabul Kahfi yang mereka adalah anak-anak orang kaya, anak-anak kerajaan, lebih memilih gua dengan sifat yang seperti ini. Demi apa? Demi menyelamatkan iman. Karena iman itu adalah rahmat. Hakikat dari rahmat itu adalah iman. Mereka meninggalkan istana, mereka meninggalkan berbagai macam fasilitas demi menyelamatkan keimanan dan memilih untuk tinggal di goa. Dan ini juga sesuai dengan kondisi awal-awal Islam. Ketika Nabi dan para sahabatnya masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Di rumah Arqam bin Arqam. Ya. Itu kan seperti gua. Atau juga bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu juga bersama Abu Bakar berada di dalam gua. Meskipun suasananya mencekam, dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu sampai di dalam gua tersebut ketika hijrah bersama Nabi Muhammad SAW itu digigit ular. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu menangis sampai Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Yang menyebabkan aku menangis adalah apa? Aku khawatir engkau ditangkap oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan engkau dibunuh. Padahal beliau digigit ular. Allah kasih. Namun gigitan ular oleh beliau, ya,
tidak beliau indahkan karena apa? Lebih khawatir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini yang penting. Ini yang kemudian harusnya apa? Menjadi prioritas kita. Fitnah, ya. Fitnah yang menimpa din kita, menimpa agama kita, ya. Itu apa? Itu yang harus kita selamatkan adalah agamanya, dinnya. Bukankah dalam doa kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina. Ya Allah, perbaikilah bagi kami apa? Dunia kami. Karena dunia kami usmatu amrina, perkara yang paling berharga yang kami miliki. Ya. Ashabul Kahfi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi apa? Menyelamatkan keimanannya. Maka ini penting untuk senantiasa kita terus dan terus, ya, merasakan kenikmatan iman yang kita miliki ini. Setiap kita beribadah, setiap kita zikir, kita rasakan ini sebagai sebuah kenikmatan yang besar. Sehingga apa? Sehingga ketika din kita, iman kita mengalami ujian dan cobaan, kita telah merasakan ini suatu hal yang besar, harus kita pertahankan, harus kita jaga. Jangan sampai kemudian yang lain boleh terkorban, tapi iman jangan. Harta kita boleh terkorban, kebebasan kita boleh terkorban, namun jangan sampai keimanan kita yang terkorban. Karena ini adalah kerugian yang nyata. Maka ini fitnah yang pertama kali yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Yang fitnah ini adalah apa? Fitnahnya Dajjal. Jadi salah satu fitnah terbesar Dajjal adalah apa? Ya, memerintahkan, menyuruh orang untuk beriman kepadanya. Dan siapa yang beriman kepadanya sama dengan kufur kepada Allah. Dan sebaliknya, siapa yang kufur kepada Dajjal, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah kisah pemilik kebun. Kisah pemilik kebun. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang diberikan kebun yang amat sangat luas, kebun anggur yang kemudian dikelilingi pohon-pohon korma yang di dalamnya ada mata air dan sungainya. Maka ini mengingatkan tentang fitnah harta. Kisah yang kedua, kisah si pemilik kebun, ini mengingatkan akan fitnah harta. Bahwa dalam surat Al-Alaq juga, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghana. Ya, sesekali tidak. Sesungguhnya manusia itu layatgha. Akan apa? Akan berbuat melampaui batas. Kapan? Ya. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia menampak, kalau dia apa? Melihat dirinya merasa berkecukupan. Jadi terkadang kalau seorang manusia itu tidak pandai dalam melihat nikmat, hakikat dari nikmat tersebut, ya, dia akan apa? Dia akan menjadikan nikmat tadi sebagai alat untuk meninggikan diri. Sebagaimana juga ashabus safinah, dia mengatakan, ana aktsaru minka mala wa walada. Ya, kamu ngapain ingatkan saya ini dan itu? Karena apa? Saya lebih banyak loh anak, hartanya dan anaknya itu saya lebih banyak daripada kamu. Ya. Karena tadi harta yang dia miliki, ya, kenikmatan yang Allah berikan tidak dipahami dengan baik, tidak dilihat dengan baik, sehingga apa? Melahirkan kesombongan. Tadi, ya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya itu mengatakan, ya, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, innamad dunya li arba'ati nafar. Jadi harta itu tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya. Dunia itu tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya. Tapi dilihat dari apa? Dilihat dari jauhnya atau dekatnya dia dengan hati. Maka
tidaklah ayat-ayat tentang ketercelaan dunia disebutkan dalam Al-Quran, melainkan ketercelaan dunia itu adalah apa? Ketika dunia tadi dekat dengan hati. Bukan karena dia banyak dan sedikitnya. Memang ada kisah-kisah seperti misalnya siapa? Qarun. Ya. Qarun banyak dan apa? Dan dekat dengan hatinya dunia. Sehingga menyebabkan dia kufur. Awalnya enggan dia membayar zakat kepada Nabi Musa. Kemudian dia beraliansi dengan Fir'aun dan lain sebagainya. Demi apa? Demi hartanya. Tapi, ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innama dunya li arba'ati nafar. Ya. Dunia itu dibagi hanya 4 orang saja manusia itu. Rajulun. Ya. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan dia harta. Kemudian dia berkata, ya, dia dengan hartanya tadi dia beramal soleh. Ya, dia keluarkan zakatnya, kemudian dia gunakan hartanya untuk amalan-amalan ketaatan. Ya. Kelompok yang kedua adalah orang yang Allah bukakan baginya pintu-pintu dunia dan dia jadikan hartanya sebagai fasilitas atau sarana untuk berbuat keburukan. Nih, sama-sama banyaknya. Yang pertama banyaknya namun untuk berbuat kebaikan. Yang kedua banyak tapi untuk berbuat keburukan. Kelompok yang ketiga adalah orang yang tidak Allah bukakan dunia. Namun apa? Namun, ya, dia berangan-angan. Kalau seandainya Allah bukakan bagi saya dunia, saya akan beramal seperti orang yang pertama. Maka Nabi mengatakan fa ajruhuma sawa. Ya. Orang pertama dan orang ketiga itu sama-sama mendapatkan pahala. Yang satu mendapatkan pahala dengan hartanya dan kemudian dengan hartanya dia berbuat ketaatan, yang satu mendapatkan pahala karena niatnya yang sungguh-sungguh. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang tidak Allah bukakan dunia. Sama seperti yang ketiga. Namun kemudian apa? Namun kemudian Allah apa? Ya. Namun kemudian dia berkata, kalau seandainya saya memiliki harta, saya akan beramal seperti amalan orang yang kedua. Maknanya, kalau seandainya saya punya harta, saya akan gunakan harta saya untuk maksiat. Saya akan gunakan harta saya untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Maka apa? Fawizruhuma sawa, kata Nabi. Orang yang kedua dan orang yang keempat dosanya sama. Maka dari hadis ini, ya, maka dunia tadi tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya. Orang pertama banyak dunianya, namun dunia tadi jauh dari hatinya sehingga tidak membelenggu dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang keempat tidak ada dunianya, miskin. Namun kemudian apa? Namun kemudian dia mengatakan, ya, kalau seandainya saya punya uang, saya akan seperti ini dan seperti itu. Obsesi-obsesinya lah obsesi-obsesi kemungkaran. Obsesi-obsesinya dengan harta lah obsesi-obsesi kemaksiatan. Ya. Maka apa? Meskipun dia tidak punya harta, namun dosanya seperti sama dengan orang yang memiliki harta. Kenapa? Karena niatannya yang tidak baik. Ya. Maka jangan, wah saya kan, jangan kemudian karena merasa tidak punya harta, kemudian kita merasa apa? Merasa kemudian, wah saya tidak akan diuji dengan harta. Memang kita tidak akan diuji dengan harta, tapi kita akan diuji dengan obsesi kita terhadap harta. Apakah kemudian dengan kita memiliki obsesi-obsesi kebaikan dengan harta? Atau apa? Atau kita memiliki obsesi-obsesi keburukan dengan harta? Dan dalam surah Al-Kahfi diingatkan si pemilik kebun itu kemudian terperangah ketika apa? Ketika Allah jadikan kebunnya hancur. Terbakar hangus. Ini mengingatkan bahwa nikmat dunia itu apa? Itu fana. Harta dan lain sebagainya itu semua bisa hilang. Maka fitnah harta, fitnah dunia ini juga dibawa oleh Dajjal. Maka kita harus pahami hakikatnya, bahwa hakikatnya dia akan fana.
Kemudian kisah yang ketiga adalah kisahnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Kisahnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Kisahnya ini bermula ketika apa? Ketika Bani Israel bertanya, siapakah makhluk Allah yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling tahu dengan hukum-hukum Allah? Maka Nabi Musa mengatakan apa? Saya. Ini bukan jawaban kesombongan, tapi karena memang Nabi Musa adalah Nabi. Namun oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa diingatkan, ditegur. Dan lihatlah bagaimana Nabi Musa. Ya. Nabi Musa mengatakan, ya, saya akan mencari orang tersebut, ya, sama meskipun saya apa, awam dia hukuba, saya melakukan perjalanan bertahun-tahun. Ya. Ini pesan bahwa apa? Bahwa mencari ilmu itu satu harus ada namanya safar, harus ada namanya rihlah dalam menuntut ilmu. Kemudian juga harus adanya tekad yang kuat, dan inilah digambarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena para ulama mengatakan innalil ilmi tughyanun katughyanil ma. Ya, ilmu itu kadang juga bisa membuat orang berbuat durhaka. Sebagaimana air yang mendidih. Ya. Jadi para ulama mengingatkan tentang fitnah ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu itu mengingatkan dalam sebuah ungkapan beliau yang masyhur, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazid minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah amalnya, tidak bertambah takutnya, tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallah illa bu'dan. Ya. Mereka tidak akan bertambah dari Allah kecuali apa? Kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah yang berikutnya adalah fitnah jabatan, fitnah kekuasaan. Hubbur riasah, ya, cinta akan pangkat dan jabatan. Cinta akan kehormatan, cinta akan dihormati oleh orang banyak. Dan ini, ya, salah seorang ulama mengatakan bahwa hal yang terakhir keluar dari hatinya para ulama itu adalah apa? Hubbur riasah. Hal yang paling terakhir keluar dari hatinya para ulama itu cinta akan pangkat dan jabatan. Cinta akan dihormati. Nah, ini hati-hati. Para ulama itu menyebutkan dengan apa? Dengan asyahwah al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ya. Maka ini adalah ujian berikutnya yang disebutkan dalam kisahnya Dzulqarnain. Ya. Yang disebutkan dalam kisahnya Dzulqarnain. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah 4 kisah yang disebutkan, yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, yang masing-masing itu memberikan 4 pelajaran tadi. Maka ketika kita membacanya, membaca kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik kebun, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Dzulqarnain, maka apa? Maka hadirkan bahwa ujian-ujian yang akan melanda kita di dunia ini itu apa? Itu di antara terbesarnya itu adalah 4 hal ini. Fitnah ujian yang menimpa agama kita, fitnah atau ujian yang menimpa harta kita, kemudian fitnah yang menimpa ilmu kita, kemudian fitnah yang menimpa pangkat dan jabatan kita. Oleh karenanya apa? Allah Subhanahu wa taala masing-masing itu memberikan obatnya. Ketika setelah Allah bercerita tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Apa obatnya Allah berikan? Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ini seolah-olah sebagai cara untuk selamat dari fitnah yang menimpa agama kita. Bagaimana caranya? Wasbir nafsaka. Sabarkanlah diri kamu untuk bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa, selalu beribadah kepada Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari. Yang mana mereka yuridu nawajah,
mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah engkau apa? Memalingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan janganlah engkau mentaati orang yang hatinya kami lalaikan dari zikir kepada kami, kata Allah. Kenapa? Orang kalau sudah lalai dari zikir kepada Allah, wattaba'a hawa, maka potensi dia mengikuti hawa nafsu itu besar. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furta, maka pasti urusan-urusannya pasti melampaui batas. Ya. Ini salah satu solusi yang Allah berikan agar kita selamat dari ujian yang menimpa agama kita. Yaitu apa? Tetap bersama dengan orang-orang soleh. Meskipun bersama dengan orang-orang soleh itu tidak ada keuntungan duniawinya, meskipun mereka tidak mendatangkan keuntungan duniawi, namun pastikanlah ketika kita bersama dengan orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan kemaslahatan. Yaitu apa? Terjaganya agama kita. Oh iya. Jadi itu tadi, bahwa apa namanya, bersabar dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun apa, meskipun tidak mendatangkan manfaat duniawi. Kita tutup kajian kita dengan memanjatkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimin kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.